dari sebuah video viral pada malam Jumat tanggal 21 Januari 2021. Kemudian kami laporkan kepada pimpinan video viral tersebut dan kami melaporkan kepada Pak Kasat Reskrim dan juga jajaran kami dari Polsek Senen melakukan penyelidikan di lapangan atas video viral tersebut. Dari Polres Jakarta Pusat dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim langsung mendekat kami dari Polsek Senen dan kami langsung melakukan penyelidikan di lapangan semua sumber informasi yang ada di sekitar TKP di Jalan Keramat Raya tersebut di sebuah halte. Kami datangi dan alhamdulillah kami mendapatkan ciri-ciri dari pelaku tersebut. Kemudian hari berikutnya kami melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Dan pada tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 20.00 kami melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial MA di sekitar lokasi atau sekitar TKP tersebut. Kemudian kami lakukan pemeriksaan di Polsek Senen. Dan dalam pemeriksaan tersebut, si tersangka, si wanita tersebut belum bisa menunjukkan ataupun menyebutkan identitas dari pasangannya. Namun demikian kami akan terus melakukan pemeriksaan sehingga mohon doanya mudah-mudahan ke depan nanti pasangannya bisa kita lakukan penangkapan. Itu saja yang kami sampaikan. Kronologisnya sekitar jam 20.55 menit pada malam Jumat tersebut ya, ada seorang pengendara sepeda motor yang melihat kejadian perbuatan asusila di sebuah halte Jalan Keramat Raya. Kemudian setelah divideokan diupload di media sosial. Nah, berawal dari situlah kita melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku. Motifnya apa, Pak? Dia sampai melakukan di pinggir jalan seperti itu, Pak? Ya, itu motifnya kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap jam bersangkutan ya. Kenapa melakukannya di sebelah di pinggir jalan tersebut? Pak, apa katanya yang dibayar, Pak? Ya, yang bersangkutan atau si wanita tersebut mendapatkan imbalan sejumlah uang kurang lebih 22.000 ya. Memang kerjanya seperti itu, Pak Kapolres. 22.000? Ya. Untuk apa, Pak, uang itu, Pak? Untuk jajan ya, untuk jajan saja. Pak Ibu, dia saat ini tidak bekerja, latar belakangnya tidak bekerja. Ya, itu nanti setelah rilis ini nanti yang sekarang akan kita periksakan ke rumah sakit untuk pemeriksaan kejiwaan. Pak, tujuannya dia melakukan di pinggir jalan itu apa, untuk cari perhatian atau nyari sensasi atau gimana? Ya itu yang kami sedang dalami untuk motifnya kenapa sampai dilakukannya di pinggir jalan seperti itu. PSK bukan, Pak? Bukan. Berarti hanya murni hanya untuk mendapatkan uang 22.000, Pak? Iya, bisa seperti itu. Sementara dari hasil pemeriksaan dapatkan seperti itu. Nah, hari-harinya kerjanya apa, Pak? Yang bersangkutan tidak bekerja. Pak, dia itu dalam keadaan mabuk, sadar atau gimana, Pak, saat melakukan itu? Kalau dari hasil pemeriksaan di kantor kami yang bersangkutan itu tidak dalam kondisi terpengaruh alkohol maupun narkoba tidak. Artinya dia pada saat di pinggir jalan itu dalam keadaan sadar dan memang sama-sama mau gitu, Pak? Ya, seperti itu. Pak, ini usianya berapa, Pak? Dan belum menikah? Usianya 21 dan belum menikah. Menguasai mana dia modal? Orang mulai Menteng ya, Menteng dalam Jakarta Pusat. Pak, dari pengakuan dia ada di tempat umum seperti itu baru sekali atau sebelumnya? Sementara ini baru sekali ya, coba nanti kita gali lagi. Ini pelaku sama yang pasangannya saling kenal atau gimana? Dia kenal di TKP itu aja, kenalnya di TKP. Pak,